Hujan deras yang terjadi dari malam hingga dini hari merendam puluhan rumah di satu desa dan satu kelurahan di Kecamatan Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Banjir di Kecamatan Rokan 4 Koto terjadi sekitar minggu malam hingga pukul 5 Senin dini hari tadi. Hujan deras tersebut mengakibatkan air sungai Rokan meluap dan merendam sekitar 74 rumah dan satu gedung panitia pemilihan kecamatan atau PPK terendam banjir. Babinsa Koramil 13 Rokan 4 Koto, Suwendi mengatakan saat ini TNI Polri bersama tim gabungan memindahkan kantor PPK yang terendam ke Balai Pertemuan sebagai gudang logistik pilkada. Untuk ketinggian air bervariasi mulai dari 50 hingga 70 cm. Kan Rokan 4 Koto. Banjir yang diakibatkan oleh meluapnya air sungai Rokan telah mengenangi satu kelurahan, kemudian satu desa, Desa Rokan Koto Ruang. Suwendi menuturkan banjir tersebut semakin parah karena ada jalan penghubung kelurahan Rokan 4 Koto dengan Desa Rokan Koto Ruang harus dilalui dengan perahu. Dari Rokan Hulu, Muhammad Suhendri, Tim Liputan TVRI Riau melaporkan.